Tifa. Nah, pas banget kebetulan Tifa lagi mau cari menu berbuka puasa yang legendaris banget di Tangerang. Kalian penasaran nggak menu berbuka puasa Tifa hari ini apa? Ikut Tifa terus ya. Cus. Rasa gurih, pedas, asam, dan seger semuanya ada di makanan yang satu ini. Ada yang tahu nggak nih? Yap, bener banget. Namanya Asinan Haja Sofi yang beralamatkan di Jalan Kiai Haji Hasyim Asari, Kelurahan Roktok, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Berbeda di bulan biasanya, spesial di bulan Ramadan, asinan yang udah ada sejak tahun 1975 ini bisa menghasilkan omset hingga 2 kali lipat loh. Wah, keren banget ya Sobat Tangerang. Tifa jadi penasaran nih, kenapa ya para pembeli rela menunggu asinan ini, baik saat Ramadan ataupun bulan biasanya? Oh iya, tadi Tifa juga dikasih kesempatan loh untuk melihat dan membuat asinan sayuran dan buahnya. Mulai dari memotong, menggoreng, hingga pengemasan. Selain itu, Tifa juga berkesempatan berbincang-bincang langsung dengan Haja Sofi. Aku boleh nanyanya sedikit gak, Mak? Nih? Boleh, tanya boleh apa? Ya. Sejak kapan, Mak, buka asinan Haja Sofi ya? Oh, dari tahun 75 kayaknya. 75? Iya. Kalau dulu tuh bukanya asinan apa nih? Kan ini sekarang ada asinan buah. Kalau iya. Awalnya asinan apa? Boleh ceritain nggak? Sayur. Terus? Ada sayur, ada tomi, ada bakso, ada sayuran bandeng, apa aja yang ibu bisa dagang. Oh, cuman yang bertahan? Iya. Asinan ya? Ada sayur, ada buah. Terus selain asinan sayur, sekarang ini ada asinan apa lagi? Dua rumah dong, sayur buah. Oh, sama buah. Sekarang udah berapa karyawan, Mak, yang bantu-bantu? Udah berapa karyawan? Begini aja. Kalau bulan puasa mah agak bubar dikit, yang pakai 5 orang. Oh. Ini mah tambah-tambah doang, kalau nggak habis baru nanti enggak gitu. Kira-kira ada berapa, Mak? Hah? Kira-kira ada berapa orang? 15. 15 orang ya? Buat. Kalau asinan Haja Sofia ini selain di Jalan Raya Pinang, di mana lagi, Mak? Enggak ada. Ada berapa cabang sekarang? Enggak ada. Di mana aja tuh, Mak? Itu di Gondrong. Gondrong sama? Rono di Alajo. Oh, di Alajo. Harganya berapa sih, Mak? Satu asinan tuh? 14. 14 ribu ya? Atau 20 ribu jangan nengok. Hah? Atau 20 ribu atau enggak? 14 ribu ya, Mak? Mudah meriah ya, Mak? Nah. Mudah banget. Sehari bisa ngabisin berapa kilo, Mak? Enggak dikiloin ya? Kira-kira? Begini 2 kali. Kalau abang masa 2 kali. 2 kuintal nih. 2 kuintal. Kalau lagi rame 1 kintal, kok togenya doang. Oh, togenya aja. Terus sambal 1.5 kintal. Gula 1.5 kintal. Mak, gimana nih, Mak? Tifa kerjanya udah bagus nih, Mak? Bagus sih. Nah, ini sob, salah satu menu berbuka puasa yang legendaris banget di Tangerang. Dan kalian wajib datang ke sini ya. Dah.